dari istana-istana yang di dalamnya ada kebun-kebun dan mata air. Dikeluarkan Fir'aun dari mana tuh, Pak? Istana. Berarti apa itu? Lain? Wa kunuzin wa maqamin amin. Bahkan duit-duit yang mereka kumpulkan kami rampas tuh, Pak. Subhanallah. Udah dikumpulin, Pak, di 303. Habis. Subhanallah. Maka seperti itulah kami wahyukan kepada Bani Israel. Fa'atba'uhum musyrikin. Maka Fir'aun dan bala tentaranya hampir mengejar, bisa menangkap Musa dan Bani Israel ketika waktu syuruk. Ya, jadi Musa sama Fir'aun kan keluarnya dari Mesir kapan? Malam hari. Itu waktu syuruk, Pak, hampir terkejar. Falamma taru al-jam'an, ketika dua pasukan bertemu, qala ashabu Musa, Bani Israel berkata, inna lamudrakun, ini kita kayaknya terkejar. Kita kayaknya ketangkap, betul, Pak, udah terkejar kita. Orang dia 36%, kita cuma 26%. Di rumah gak punya TV kayaknya, Bapak. Coba lihat ayat Quran, Pak. Wih, luar biasa. Canggih, betul, Pak. Kalau Bapak baca surah Nabawiyah, semua kesambung tuh, Pak. Ini ada di Ibnu Hisham, Pak. Berbicara, diulang lagi oleh As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa. Sejarah para pemimpin. Bahwa para pemimpin jatuh ketika melakukan kebencian dan politik identitas. Subhanallah. Maka ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan apa itu? Seolah dia menggunakan politik identitas. Subhanallah. Apa kata Musa? Qala kal qala balla, enggak bakal terkejar kita. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Karena kita punya Tuhan, punya Allah yang akan memberi hidayah, memberi petunjuk itu, Pak. Akhirnya yang tenggelam siapa? Fir'aun. Yang menenggelamkan Fir'aun apakah Musa? Bukan. Karena itu jangan pernah membalas. Diam saja. Seperti halnya Muhammad kecil, ya, ditanya oleh kakeknya, "Muhammad, benar paman kamu Abu Lahab menjewer kamu, melototi kamu?" Sampai bibinya, pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, "Muhammad, aku lihat mata kepala sendiri kamu dijewer oleh paman Abu Lahab." "Paman salah lihat kali." Coba tuh akhlak, Pak. Akhlak gak usah dibalas, Pak. Karena Fir'aun tenggelam bukan oleh Musa. Kenapa Musa selamat? Jawabannya dua, Pak, di ayat itu. Fa'atsba'uhum musyrikin. Fir'aun hampir bisa menangkap Musa ketika waktu syuruk. Berarti Fir'aun tenggelam waktu apa, Pak? Waktu duha. Waktu duha itu, Pak, awal pencoblosan. Subhanallah. Hampir ketangkap, berarti memang Musa dari malam dan Bani Israel ibadah malamnya kuat. 2 tahun, Pak, Muhammad Al-Fatih dan bala tentaranya tidak meninggalkan tahajud. Datang sahabat Nabi ke Sa'ad bin Abi Waqqas. "Ya Sa'ad, tahun ini saya enggak dapat Lailatul Qadar nih." "Gampang, paman. Mulai malam ini sampai datang Ramadan, paman, qiyamul lail 1 tahun tanpa bolong. Jadi kalau bapakmu menang, Pak, mau Allah berikan kekuasaan, musuh dikalahkan, qiyamul lail, tahajud." Terus yang dibaca oleh Musa apa, Pak? Dari malam hingga waktu duha.
doa Musa diabadikan oleh Nabi sehingga Nabi mengajarkan kepada kita doa tersebut. Namanya doa Ismul Allah.